Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk seluruh subscriber dan penonton channel Rafa Para Family. Siang hari ini alhamdulillah bisa hadir kembali di kawasan Pulbis ALS Yogyakarta. Siang hari ini di Pul ALS Yogyakarta hanya tinggal bis ALS nomor 234 dan 246 ya teman-teman ya. Tadi pagi-pagi datang saya lagi. Itu membuktikan apa benar tegak tetap benar di jalannya pagi pulang lagi enggak ke Jakarta. Nah, ini ya teman-teman ya, ALS 270 lari ke Jakarta ya. Ternyata teman-teman dan tadi malam jam 9 malam ya. Ada apa ketua ke Jakarta? Ke Jakarta ada apa? Ya, mau pulang ke Medan. Mau pulang ke Medan ya. Karena kuliahnya tanggal 27 mau nikah. Pak, gini. Itu beliau itu kerja di Samsat, tapi penonton Pak Ketua yang barusan lewat itu. Iya. Waduh. Jadi aku itu tadi malam juga tidurnya itu nyenyak banget ya Ketua. Aku itu SMS Pak Ketua aja. Ya SMS Pak Ketua itu aja nggak kebaca, Bang John telepon nggak keangkat. Sama wes pokoknya John telepon mau ngomong apa yang Pak Agung malah masih punya takutan kan ya. Nah tadi pagi aja Pak Selamat pagi-pagi jumpa saya ya memang tak jelas kan memang berarti Jakarta urusan makan dulu ya 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 aku tadi malam itu ditelepon Bang John nah. Tapi aku nggak keangkat, aku sudah buka itu sudah jam setengah lima apa ya nah, loh kok Bang John telepon pamitan itu kan masih ada John Pak Agung keduanya ya memang baru ke Jakarta. Iya. Karena itu ada masa yang kemarin yang itu. Iya, 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 iya. Yang itu. Jadi, anu Pak Ketua, ya memang kemarin itu ada salah satu subscriber dari Jakarta juga telepon saya. Ya. Kalau nanti jadi, nanti 270 mau dibawa ke Jakarta. Ya. Tapi aku ya, yalah semoga aja lah Pak, aku kan gitu. Tapi ya, beliau ini dinasnya di Polsek Jatiwaringin. Ya, ya. Jadi beliau itu ada ya pokoknya ada sesuatu yang harus dibawa ya ke Medan kan gitu loh. Ya wes lah, wes. Yang penting doa terbaik untuk 270. Semoga lancar. Semoga lancar perjalanan. Dan wah ini malah jadi dan yang agak kecewa ini loh. Ada orang kecewa Pak. Kan juga sama Parjalang. Wah, Bang Sangkot. Tak kirim ditanya, ya kan? Ah, terus? Terus tanya juga. Ah iya, kita di urusannya karo Mbak Rizka. Ah, mengurangi waktu. Padahal siang ini kan dia berangkat. Iya. Tadi pagi nelpon lagi. Iya, nih, memastikan. Nih, jam berapa? Tadi pagi nelpon langsung. Jam 8. Itu memastikan. Apa benar kalau berangkatnya kan pagi ke sini lagi? Enggak, udah lari Jakarta. Nah, dia mengurangi apa bahan yang mau dibawa dari Medan. Medan kan 3 malam, mungkin dari Medan cuma 2 malam. Apa ini Mbak Rizka sudah melura ya? Mesti tetap jadi, yang jadi terus ikut Pak Ketua. Karena kalau ikut Desember, bangunnya habis semua, makanya ikut sekarang. Tapi ya mengurangi jadwal tadi. Ya kan jadwal senang. Tidak malam, ya kan ternyata kembali ke bawah kita. Yalah, Kong. ALS 234 diberangkatkan hari ini dari kota Yogyakarta ya. Pak Agus, mana Pak Agus? Kemana? Oh, apa yang lampunya pecah? Berarti tadi malam jam 9 malam ya? Iya mungkin Bang John juga mau pamit lah. Aku iya, aku itu tertidur pulas. Aku dari jam, aku capek banget Ketua, jujur saja. Jadi malam minggu kemarin itu, wah,
saya tidur jam 2, bangun jam 4, cuma 2 jam. Nah, tadi malam capek-capeknya. Nah, ini malah mana ini? Tapi intinya ya itu Pak Ketua, maaf ini malam ini kita harus tidak apa. Malam itu kan ada kemungkinannya. Kan siang gak ada apa-apa kok. Iya, ya cuman sore itu aku memang ditelepon dari Polsek. Iya. Dari Polsek Jatiwaringin itu. Memang siang aja gak ada apa-apa. Nah, ditelepon abang yang dulu pernah parkir bis di sini. Oh, nitip di sini. Nah, itu kan beliau itu kan dinasnya di Polsek sana. Nah, itu kemarin itu nelpon saya, Bang John itu daripada mati trip, tak tarik ke Jakarta saja kan gitu. Berarti ini jadi siang berarti. Parkir sini ya. Ya. Ya, yes, alhamdulillah lah. Dua empat enam masuk jam berapa? Ya. Ada transit. Ya. Kemana? Bawen sama dulu. Bawen sama dulu. Iyalah malah ke anu Pak Tuhan ini kepiye iki malah ini. Nah. Jadi kaca pulang. Pulang ke Jerman. Makan tadi malam Pak, aku tak ada mas. Langsung tak balik tepat, baru saja makan. Tadi pagi meyakinkan lagi. Karena nanti kan dia berangkat. Dia meyakinkan lagi, siapa tahu dia kembali lagi. Iya. Jalan-jalan, untuk di sini belum ada kabar kapan nanya nih. Mau datang dan kapan kapan kan berangkat. Tapi kan kalau nanti di sini memang nunggu 248 marun lagi ketua malahan. Marun lagi itu maksudnya apa? Belum tentu ada penumpang. Pasangnya sewanya sepi lagi. Nah, itu. Jadi keputusan Bang John ya. Tentu keputusan Bang John sangat baik menurut saya karena ya. Itu tadi malam sudah pasti, wah, kan. Memang siangnya belum ada kabar, Pak. Diam-diam tuh malam itu pamit. Cuman kemarin kalau malah, tapi ya gimana lagi orang namanya nunggu trip. Kalau kemarin di Purwokerto kan nggak buang minyak PP Purwokerto istilahnya ya, kan. Ya. Tapi makanya nanti terancam. Wah iya ya, kalau di sini kan. Orang di sini kan sudah biasa. Iya. Begitu, iya, nanti aku ya kemarin tuh mikirnya gitu. Kalau nanti di belakang 248 naik trip, pas terus pas sewanya nggak ada. Mau masuk dua kali. Itulah aku. Kalau memang penumpangnya sudah pasti ada pun ditunggu nggak ada masalah. Nah ini tahu, menunggu sesuatu yang belum ada kepastiannya itu. Ya itu, kemudian ini mau jowo nunggu jowo si joro. Jangan ngedok. Nek ra ngendok. Nek ra ngendok nang mlenyek. Ya. Celek lho. Akhirnya dia masuk malam banget. Iya 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 iya. Dia akan aja semua apa kok di belakang semua. Baik, Pak Ketua. Wes, terima kasih informasinya Pak Ketua. Kita doakan aja untuk ALS Novin 270. Tantangannya dong tambal ban apa ini bahaya enggak? Iya, ya. Pikir saya ketambal ban. Masalahnya aku enggak mikir sama sekali kalau lari, cuman kemarin itu saya dibilangin sama abang yang nelpon saya itu nanti adanya tanggal 19. Nah ini kan baru tanggal 18. Pikir saya ya berangkatnya hari ini siang ini atau apa kan gitu. Nggak mikir kalau berangkat tadi malam. Karena tadi malam saya telepon belum ada keputusan katanya gitu loh. Jam habis maghrib itu saya telepon. Belum ada, putusnya belum ada. Iya, enggak maksudnya abangnya yang nelpon saya itu tak tanya, ini udah keputusan final belum? Belum bang, nanti masih dirapatkan, kan gitu. Ya wes lah, semoga aja LS 270 nanti rame terus penumpangnya, rame sewanya,
Semoga LS270 lancar selamat sampai Medan. Sampai Medan juga cuma jangan cuma salam-salaman. Amin amin ya robbal alamin. Oke ya teman-teman ya, bila dari kalian suka dengan video saya silahkan like dan subscribe. Tetap semangat, jangan lupa sholat, berbagi dan berkarya dari kota Yogyakarta. Berhati nyaman. Horas.